Cara mudah membuat desinfektan dengan biaya murah sesuai standar WHO. Tentu kita perhatikan tanggal kadaluarsa dan kita perhatikan juga bahan aktif. Ini penting untuk menentukan takaran dari larutan desinfektan yang akan kita buat. Jadi larutan Baiklin ini ditambah dengan air dengan perbandingan 5 mili Baiklin berbanding 1 liter air. Jadi bisa langsung dibuat banyak botol untuk beberapa kelas. Selanjutnya, dari larutan Baiklin ditambahkan air sesuai ukuran yang diinginkan. Itu 1 liter per botol. Itu bisa disemprotkan di ruangan atau tempat-tempat yang disinfektan dengan menggunakan Baiklin dapat pula kita buat dalam jumlah yang banyak sesuai kebutuhan. Bisa menggunakan alat pot yang besar, tetap berbanding yang sama, yaitu 5 ml berbanding 1 liter. Selanjutnya, larutan dapat diaplikasikan di tempat yang diinginkan, seperti handle pintu maupun bangku dan kursi siswa setelah selesai pembelajaran, atau menggunakan alat yang lebih besar untuk menjangkau ruangan yang lebih dalam. Demikianlah cara buat larutan desinfektan dengan biaya murah dan mudah.